Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19, puncak perayaan Hari Nelayan kembali digelar di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pesta ini dihadiri dan diikuti warga dan nelayan sebagai bentuk mempertahankan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Perayaan Hari Nelayan ke-62 di Pelabuhan Ratu, Sukabumi digelar di Dermaga 1, Pelabuhan Ratu. Ribuan warga dan nelayan memadati puncak upacara adat yang masih dipertahankan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah dengan menggelar larung saji, tabur lobster, dan menebar makanan tradisional di tengah laut. Arak-arakan perahu nelayan yang mengikuti perahu utama menjadi daya tarik perayaan ini. Masyarakat akan berebus sesaji yang dibawa panitia yang dianggap memiliki keberkahan dalam mencari ikan di laut lepas di Kabupaten Sukabumi. Tahun ini pihak panitia menebar ratusan ekor induk lobster ke tengah laut, berbeda dengan perayaan sebelumnya yang biasanya menebar binatang laut seperti tukik. Lobster disebar sebagai potensi laut yang dimiliki Kabupaten Sukabumi dan harus dilestarikan populasinya agar tidak punah.